Tapi Abah gak pernah nyerah. Abah bahkan juga suka pulang setelah matahari terbenam kalau lagi hujan, demi mencari pembeli. Ini Abah jualan es agak siangan, soalnya tadi ada yang latihan pencak silat dulu. Sambil nunggu jam pulang sekolah, Abah biasanya keliling dulu jualan es goyangnya. Dulu di tempat berenang ini. Biasanya abis berenang kan pada haus tuh. Tuh bener aja, banyak yang antri beli es. Alhamdulillah, laris manis. Sekarang duit yang udah terkumpul 4, 5, 6, 7 ribu. Halo, kita dapat 7 ribu. Aduh abang, jujur saya aja bang. Kuat abang, kuat. Ya ampun. Sumpah berat banget Abah. Ini berapa kilo Abah? Ada 20 kilo mungkin. Nah, ada. 20 kilo bayangin Abah bawa segini beratnya keliling Abah, keliling kampung ya, buat pedagang es. Iya, kampung. Enggak kebayang Abah. Ini saya aja rasanya mau patah tulangnya. Ya. Aduh, ayo Abah. Enggak nyangka Abah biasa mikul beban seberat ini setiap hari. Mudah-mudahan aku gak pingsan di tengah jalan nih. Abah aja bisa, aku juga harus bisa. Mau, makasih. Ini rasa kacang. Ini mau rasa apa? Beli dua ya. Beli dua apa? Beruntung hari ini cerah, jadi peminat yang beli es juga banyak. Abah bilang kalau lagi musim hujan, pendapatan Abah menurun drastis. Apalagi di Sumedang kan cuacanya udah dingin. Tapi Abah gak pernah nyerah. Abah bahkan juga suka pulang setelah matahari terbenam kalau lagi hujan, demi mencari pembeli. Abah, mestinya di hari tua seperti ini, ia cukup istirahat dan menikmati hari bersama keluarga tercinta. Moga-moga ada yang beli lagi ya, Abah ya. Aku aja nggak kuat bawa beban seberat ini, apalagi Abah yang udah tua, Abah ya. Setiap hari ya, Abah ya. Abah, maaf ya teman Neng. Iya, nggak apa-apa. Abah kan seperti anak sendiri, kan ya. Kan tahu di rumah Abah kan gitu. Kok banyak anak, kemudian nggak gitu. Tapi Neng cuma bisa bantunya segini. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada yang beli lagi ya, Abah ya. Kurangan Abah banyak. Terima kasih ya, Pak. Iya. Pada beli es. Es. Mau es goyang? Beli es. Ayo, mau ayo. Beli apa? Makanannya berapa? Bos. Mau potong. Boleh. Bisa, boleh. Boleh, udah biasa. Kenapa boleh ya? Padahal aku udah berharap pada beli dua, ini malah sepotong. Kadang-kadang anak-anak kecil, namanya segini, kadang-kadang segini, ya kecuali yang udah gede. Wah Abah, salut aku sama Abah. Bahkan anak yang gak punya uang, kadang suka Abah kasih gitu aja.